Bulan puasa aneh jadi tukang tidur, perut keroncongan karena enggak sahur. Duh ini ambak bikin iman mulai hancur. Hawanya panas enaknya minum es campur. Udah mulai suntuk, godaannya besar. Mending ngabuburit biar badan segar. Sama teman sekampung itu enggak masalah. Kalau soal ngeret kita enggak akan kalah. Masjid mulai bunyi semua jadi riang. Tadinya hati susah kok tiba-tiba senang. Jadi kita buber doanya dibarengin. Allahumma laka sumtu cendol dingin. Ngapung, ngabuburit di kampung. Es teh manis, tahan dulu. Wanita manis, tahan dulu. Es teh manis, tahan dulu. Mata jadi padi. Bisa puasa itu luar biasa. Nahan haus, nahan lapar, mudah saja dirasa. Untuk bulan suci apa sih yang gak bisa? Tapi yang dipikirkan tak sesuai realita. Masuk tengah hari mulai banyak cobaan. Hati terganggu karena mulai kelaparan. Isi perut sudah demo besar-besaran. Jalan saja badan udah mulai sempoyongan. Langsung aja bikin story dengan gesit. Ajak satu kampung gak usah pakai ngejerit. Rame-rame putar-putar jalan sampai sempit. Lupa lapar, letih, lesu kalau sudah ngabuburit. Jangan lupa jalan sambil ngelirik. Siapa tahu nanti ada yang menarik. Aduh yang di sana bikin tertarik. Langsung aja di pinang gorengan satu kantong plastik. Lemas, barang aku lemas. Dirasa otak dibawa, tapi jangan malas. Tetap strong, niat puasa. Laki-laki itu harus gagah perkasa. Jam 10, lapar-laparnya. Mataharinya ganas, panas-panasnya. Jadi nanti pasti jam 5 saatnya ngabuburit. Di jalan raya, lanjut. Di jalanan, lihat pemandangan. Jangan dulu pacaran, rasa indah ramai.